Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani. Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arjo Channel. Teman-teman semua, hari ini admin akan share ke teman-teman semua untuk review keajaiban dari bawang merah, sahabat Tani. Dulu-dulu sih cuma kabar-kabar doang, sahabat Tani, kalau bawang merah ini bisa dibuat CPT. Nah, kemarin sahabat Tani, admin mencoba mengiris bawang merah yang dicampur dengan air 100 ml, sahabat Tani. Ternyata benar-benar dahsyat, sahabat Tani. Nah, jadi bagi sahabat Tani yang belum pernah atau belum mencoba CPT dari bawang merah ini, silahkan mencoba. Nah, admin akan buktikan ke sahabat Tani ya. Ini tanggal 9 Maret 2023. Admin membuka benih ini ya. Ini benih timun semi F1 dari Bintang Asia, sahabat Tani. Sahabat Tani, untuk benih timun semi F1 ini, admin coba rendam, sahabat Tani ya. Admin coba masukkan ke air rendaman bawang merah, sahabat Tani ya, yang dicampur dengan air 100 ml. Ini asli ya, ini nyata ya. Ini kemarin siang, sahabat Tani ya, tepatnya ya, admin memasukkan benih semi F1 ini, benih timun semi F1, ke dalam air rendaman bawang merah, sahabat Tani ya. Langsung ya, bawangnya diiris, langsung dimasukkan ke dalam air, lalu benihnya kita masukkan ke dalam air yang ada bawang merahnya, sahabat Tani. Nah, nanti kita akan sama-sama saksikan, sahabat Tani ya, karena ini video review saja, untuk membuktikan saja seperti apa khasiat dari bawang merah. Nah, ini hari kedua, sahabat Tani ya, tepatnya hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023. Kita akan lihat bersama-sama, sahabat Tani ya. Jadi, waktu itu admin rendam, dan ini gelasnya, sahabat Tani ya. Admin rendam menggunakan gelas ini. Nah, ini benih semi F1 ini kita akan lihat yang kemarin sore kita sudah masukkan ke kain, sahabat Tani ya. Kita sudah simpan di kain, lalu kainnya admin masukkan ke sini, sahabat Tani ya, ke plastik. Dan bagi teman-teman kalau pengen melihat videonya, kemarin juga admin sudah upload ya untuk proses perendamannya, silahkan teman-teman cek pada video ini. Nah, di sini ada ya, di video short ya teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk hari ini tanggal 10 Maret 2023, kita akan lihat teman-teman ya seperti apa hasilnya setelah direndam menggunakan JPT bawang merah. Waktu itu 1,5 jam, sahabat Tani ya, kita rendam benih ini 1,5 jam saja, lalu kita masukkan ke kain ini. Nah, kita bisa lihat sahabat Tani ya, seperti ini hasilnya. Ini real sahabat Tani ya, ini nyata, cuma 24 jam benih berkecambah 100% malah sahabat Tani ya, 100% tumbuh sahabat Tani ya. Lihat, kita akan perlihatkan lebih dekat lagi sahabat Tani ya. Lihat sahabat Tani ya, ini sudah tumbuh akar sahabat Tani ya. Ini baru 24 jam kemarin siang kita taruh di dalam kain ini, lalu hari ini siang lagi tanggal 10 ya bulan Maret 2023, dan kemarin tanggal 9 Maret 2023, hari ini tanggal 10 Maret 2023, seperti ini sahabat Tani ya. Cuma 24 jam benih tumbuh berakar sahabat Tani ya. Oke sahabat Tani, silahkan sahabat Tani coba ya, untuk yang belum mencoba JPT ini. Dan teman-teman fermentasi juga boleh sahabat Tani ya. Misalkan sahabat Tani mau fermentasi nih bawang merah, dicampur dengan air, lalu dikasih gula sedikit, dijadikan pupuk juga boleh sahabat Tani ya. Atau boleh juga dilakukan seperti ini sahabat Tani ya, untuk merendam benih. Benih apa saja sahabat Tani ya, boleh ya, bisa diaplikasikan pada benih apa saja untuk mempercepat proses berkecambahan benih. Nah, untuk hari ini admin akan semai ini ya. Tapi untuk persemaiannya admin tidak liput sahabat Tani ya. Karena repot juga di sini, cuacanya banyak hujan. Jadi repot bawa-bawa handphone ke lahan ya. Jadi hari ini admin akan review saja
Ini Arbin akan tetes menggunakan regen sahabat tani ya. Karena kebetulan lokasi persemaiannya juga agak jauh dari rumah sahabat tani ya. Jadi hari ini Arbin tidak akan liput untuk persemaian ya. Arbin hanya review saja hari ini untuk pembuktian bahwa JPT bawang merah ternyata memang benar-benar dahsyat. Nah sahabat tani, insya Allah nanti kalau untuk timun seminya ini, insya Allah Arbin juga akan update sahabat tani ya, jangan khawatir ya. Nanti insya Allah akan update 10 hari, 20 hari, dan berikutnya sampai panen. Insya Allah ini persiapan untuk Hari Raya Idul Fitri, sahabat tani ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.